Halo sahabat, kembali kita berjumpa di video Garasi Blog. Kali ini akan kita coba menyepuh. Ini masih ada beberapa yang belum siap ini. Nah, yang sudah jadi ini. Ini. Nah, kita, dia sudah jadi tapi belum dilepas. Belum disepuh. Di dua buah ini, yang satu sudah berada di dalam bara api. Nah, kita coba dulu sahabat-sahabat, mari kita penyepuhan terbaik alat tradisional seadanya. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat-sahabat untuk para-para pecandu golok atau pisau koleksi-koleksi. Nah, oke, sahabat-sahabat, mari kita simak video selengkapnya. Seperti yang terlihat, sahabat-sahabat, itu sudah berada di dalam dak panas. Kita akan menyepuh dua buah, ini satu, yang itu satu, dengan media air ini. Sahabat-sahabat, kalau untuk pisau sembeli nggak usah terlalu merah, biar lembek dia. Ini untuk yang satu lagi. Biarkan sampai merah dulu. Kita membedakan yang merah dengan yang apa. Bentar lagi kita keluarkan. Dan lihat kemerahannya. Dia langsung dibalik. Nah,
Ya, SIM-nya. Oke. Dengan menggunakan media si adanya tradisional. Sudah dua buah golok. Ini hasilnya dua macam. Jadi perbedaannya sahabat-sahabat semuanya, kalau yang lembek, tapi untuk pisau atau golok ini media kecil, media lurus. Nah, akibatnya itu, memang ketajamannya sama, hanya untuk kurang panas sih. Ini yang lebih panas, akibatnya dia akan membengkok sedikit, itu kan nampak ya. Lantaran terlalu panas, dia media kecil, panjang 30 cm. Nah, itu bedanya sahabat-sahabat. Jadi kalau untuk pisau saya sarankan, bukan mengajari, tidak bagus yang seperti ini. Daripada terlalu panas. Oke, sahabat-sahabat, sekian dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.